Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar yang tayang hari ini 17 November 2022 episode 236. Kira-kira akan kemana kali ini Voke dan juga Lian untuk pergi berhoneymoon sesuai voucher yang diberikan oleh Habibi dan juga kita sebelumnya. Wah, semakin penasaran ya guys, kira-kira akan kemana Pak Sutri, Voke dan juga Lian akan pergi berhoneymoon. Karena seperti kita ketahui, Voke dan juga Lian ketika ingin berhoneymoon di rumah selalu gagal. Hingga pada akhirnya kali ini Habibi dan juga kita berinisiatif memberikan voucher liburan untuk Voke dan juga Lian. Karena kita ketahui ya guys, di episode sebelumnya momen sudah begitu romantis, Voke sudah mempersiapkan semuanya, yaitu kamar tidur yang dipenuhi dengan bunga agar momennya benar-benar pas dengan malam pertama mereka yang tak kunjung didapatkan. Dan kali ini Voke sudah mempersiapkan semuanya dan berharap kali ini malam pertama mereka benar-benar terjadi. Sementara itu, Lian benar-benar senang dengan kejutan yang diberikan sang istri di dalam kamar itu. Apalagi kali ini Voke sudah mendekorasi kamarnya sedemikian rupa dan seromantis mungkin. Hingga pada akhirnya kali ini Voke dan juga Lian berusaha untuk melakukan layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Terlihat kali ini baik Voke dan juga Lian pun sudah sama-sama saling serius untuk melakukan malam pertama bersama-sama. Dan kali ini pun mereka berharap agar kali ini tidak akan gagal lagi seperti sebelum-sebelumnya. Terlihat kali ini momen baper dan romantis terjadi pada pasangan Voke dan juga Lian ini. Terlihat baik Voke dan juga Lian memang sudah sangat mengharapkan malam pertama itu akan berhasil karena sudah terlalu lama mereka menunggu. Namun justru kali ini mereka sudah siap dan ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, tiba-tiba saja hal buruk menimpa Voke dan juga Lian. Seketika Lian menjerit, ternyata atap ataupun plafon yang ada di kamar dari Voke dan juga Lian tiba-tiba saja ambruk dan kali ini terkena tubuh dari Voke dan juga Lian. Hancur sudah kali ini malam pertama Voke dan juga Lian ini. Gagal lagi dan gagal lagi. Kali ini ada saja hal yang membuat Voke dan juga Lian selalu gagal untuk melakukan hubungan layaknya suami istri karena banyak hal-hal yang membuat mereka gagal. Dan kali ini justru terkena runtuhan plafon yang ada di kamar mereka. Namun kali ini baik Voke dan juga Lian justru tertawa melihat wajah mereka yang benar-benar berdebu akibat runtuhan plafon itu. Sementara itu di luar kamar dari Voke dan juga Lian ada Habibi dan juga kita yang mendengar teriakan Lian yang begitu kencang itu. Tak mau berlama-lama, pada akhirnya kali ini baik Habibi dan juga kita berusaha untuk masuk ke dalam kamar dari Voke dan juga Lian dan ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Lian dan juga Voke. Dan ternyata kali ini plafon yang ada di kamar Voke dan juga Lian hancur ataupun runtuh. Dan kali ini menimpa pasangan suami istri yang ingin melakukan malam pertama itu. Dan kali ini Lian sedikit marah kepada Habibi karena rumahnya sudah tua mungkin,
hingga plafonnya runtuh dan mengakibatkan kegagalan Lian untuk melakukan malam pertama kembali. Dan kali ini Gita dan juga Habibie mengatakan bahwa lagi-lagi Lian gagal kembali. Dan kali ini pula Habibie dan juga Gita hanya tersenyum saja melihat kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Lian dan juga Voke. Pasalnya sudah terlalu lama kali ini mereka sering melakukan kegagalan-kegagalan dan ada saja yang menyebabkan mereka gagal untuk kesekian kalinya melakukan honeymoon ataupun malam pertama mereka. Wah, kali ini benar-benar ya guys, kita dibikin penasaran kira-kira sampai kapan lagi kita akan menunggu agar Voke dan juga Lian honeymoonnya tidak gagal dan mulus sesuai dengan keinginan penonton ataupun pasutri ini. Di sisi lain ternyata kali ini Habibie dan juga kita memberikan surprise kepada pasutri yang selalu gagal honeymoon di rumah ini. Dan ternyata Habibie dan juga kita telah mempersiapkan voucher honeymoon untuk Voke dan juga Lian. Karena kali ini Habibie dan juga kita menganggap Voke Lian selalu gagal honeymoon di rumah. Dan apa salahnya kali ini mereka honeymoon di luar dan bisa berjalan dengan lancar. Itu yang diharapkan Habibie dan juga kita, agar Voke dan juga Lian mengambil voucher honeymoon itu agar mereka secepatnya melakukan hubungan suami istri dan diharapkan tidak ada kegagalan-kegagalan kembali. Baik Voke dan juga Lian benar-benar senang diberikan hadiah voucher oleh Habibie dan juga kita. Namun harapan Habibie dan juga kita mereka akan berhasil melakukan honeymoon ketika mereka honeymoon di luar rumah. Wah, kira-kira akan seperti apa ya guys keseruan-keseruan nantinya Voke dan juga Lian yang akan berhoneymoon bersama di luar rumah. Kira-kira akan seperti apa ya guys keharmonisan-keharmonisan dan kebaperan-kebaperan yang akan ditunjukkan Voke dan juga Lian yang sepertinya akan melakukan perjalanan honeymoon berdua saja. Semakin penasaran ya guys dengan episode malam hari ini, kira-kira akan kemana Voke dan juga Lian honeymoon. Jangan lupa saksikan terus Panggilan setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.